Hah, betul. Kamu kesel loh goncengnya. Yo gantian toh, aku digonceng. Hai. Selamat pagi Bapak Ibu, ada yang bisa kamu bantu? Enak kamar kosong toh. Tak iso golek sing kamar kosong iki lho, rayu butuh kasur, lemari karo kipas. Maksudte iki sing ora isi wong pur, tak tutuk gundul posisan iki. Sebentar ya, Pak, saya cek dulu. Silahkan duduk dulu. Oke, siap, Om. Tuh. Angle jarmo iki masuk iki. Masuk pur. Ket jamane Anto Wijaya sampai Dianti Starlek panggah masuk. Apa iki? Malah digani film ketak. Delok-delok amu ora masuk ini iki lho apik. Delok ento koyake alimut-imut. Imut-imut ke Hong Kong. Film koyo ngene di sawang. Ganti to pur. Jajale mbok rasah protes, aku ki pengen ndelok Krasakti, yen kowe ora seneng ya kono lho tuku TV dhewe. Alah karepmu. Pur-pur, bukan ketek tuku parang ya. Nah, turu wae weke timbang rewel ae. Oke. Kemana Gugong? Aduh guru, mungkin jam segini kakak pertama lagi gunain manusia guru. Mana mungkin, sekarang kak Gugong sudah baik. Lalu, kemana Gugong? Ya, Gugong di sini guru. Gugong, kemana saja kamu? Ini guru, Gugong mencari makanan untuk guru. Terima kasih Gugong. Pat Kai, guru haus, carikan minum. Siap, guru. Ini guru minumannya. Terima kasih, Pat Kai. Guru, guru. Pusing. Pusing sekali kepalaku. Guru, kenapa guru? Pat Kai, ini tadi minuman apa? Ji, yo guru, yang penting ojo jatuh-jatuhan yo guru. Ya. Sing penting ojo jatuh-jatuhan. Aduh guru, apa kita gak istirahat dulu? Kakak kedua, kita kan baru berangkat. Hei babi gerut, kalau kamu capek, pulang saja. Sudah, kalian jangan bertengkar. Sebentar guru, kelihatannya ada siluman. Siluman? Tetap tenang.
Cukup. Apa maksudmu memamerkan jurus-jurus itu? Ini darah Malawati. Jadi Anda tidak berhak untuk melarangku. Berani-beraninya ya. Siapa nama kamu? Aku Angling Dharma. Angling Dharma? Setan dengan namamu. Kamu harus dilenyapkan. Cukup. Ngabani ra kira-kira to? Kumplung. Ada apa, Guru? Maaf, apakah kamu Angling Dharma yang sering muncul di TV? Dan apakah kamu Biksu Tong yang tenar di era 90-an itu? Anda benar. Ya ampun, kenang lanang. Aduh, apa kabar? Saya gak ketemu, Nang. Maafkan kelancangan muridku tadi. Tak apa. Baik, lanjutkanlah perjalananmu ke barat dengan hati-hati. Apakah di depan banyak siluman yang akan mengganggu? Pasti. Di depan masih banyak rintangan yang menghadang. Serahkan semuanya padaku. Baik, hati-hati saudaraku. Sukses selalu mencari kitabnya. Baik. Baik, Angling Dharma. Saya pamit dulu. Guru, kita pergi sebentar. Aku haus. Baiklah. Tapi guru tidak mau minum ciu lagi. Minum air sungai saja, guru. Baiklah, kucing. Ambillah. Berhenti. Ada siluman yang mau mendekat. Di mana, Gokong? Si buta dari gua hantu. Seenaknya saja kalian mengambil air di negeri orang. Tapi kami cuma minta sedikit. Tidak bisa. Mau cari mati kalian. Biar aku saja guru yang menghadapinya. Jangan, kamu bukan tandingannya. Dia sangat sakti. Serahkan saja padaku guru. Percuma Gokong, ilmumu tidak bisa mengalahkan si buta dari gua hantu. Aku akan berusaha guru. Guru. Dia sakti, apa sakit ya guru? Pak, tolong pak. Mungkin sakit. Ayo, tolong, kita lanjutkan perjalanan. Pak, tolong. Tolong pak. Tolong pak. Pak, tolong pak. Tolong pak. Guru, apa kita gak bisa istirahat dulu? Di bawah pohon itu mungkin sejuk guru. Janganlah mengeluh, kita harus sampai di tempat tujuan. Tak apa Gokong, kita beristirahat sejenak. Siapa itu Gokong? Saya tau, tak golek aneh, tak kok wae. Ada seekor monyet sedang sibuk mencari suara. Siapa kamu? Turun. Siapa kamu? Berani-beraninya mengganggu kami? Apa pentingnya sebuah nama, babi gendut? Sembarangan. Aku adalah Panglima Tiang Feng dari pegunungan Lao. Siapa kamu? Aku pantang membunuh orang tanpa tahu namamu. Kalahkan aku dulu, monyet bawel. Baru aku kasih namaku. Baiklah, jika itu yang kamu mau, bersiaplah. Baiklah. Pukulan matahari. Pukulan matahari. Wah, pukulan matahari. Cukup. Kamu murid Sinto Gendeng. Benar, aku Wiro, murid Eyang Sinto Gendeng. Dari mana Kisana tahu? Jurus-jurusmu mengingatkanku akan kenangan masa lalu dengan Sinto Gendeng. Jadi, Kisana mantan Eyang Sinto Gendeng? Iya, benar. Dia mantan kekasihku, Wiro. Bangunlah, Wiro. Senang bertemu denganmu. Perkenalkan, namaku Wiro, pendekar Kapak Geni 212. Gokong, cepat kai. Kucing, senang bisa bertemu kalian.
Aku berharap malam ini kalian bisa menginap di kontrak aku. Maaf, Viro. Kami harus melanjutkan perjalanan ke barat. Baiklah. Jika tekad kalian sudah bulat, aku hanya bisa mendoakan kalian dan tetap berhati-hati. Apakah di depan sana masih banyak siluman, Viro? Pasti. Di depan sana masih banyak siluman seperti jin dan lelembut. Maka berhati-hatilah. Baik, Viro. Kita pamit dulu. Terima kasih. Sudah menginjak di era modern, Guru. Lihat, bangunannya sudah berbeda. Iya, Gokong. Tetap berhati-hati. Di era modern, banyak siluman-siluman masih buas. Lihat, Guru. Itu apa? Siapa kamu? Seharusnya, itu aneh yang tanya sama ente. Kamu itu dari mana? Mau kemana? Dan apa tujuan ente-ente ini kemari? Kami dari timur mau melakukan perjalanan ke barat. Perjalanan ke barat? Mau ngapain kalian? Ada-ada aja. Kita habisi aja kakek tua ini, Guru. Serang saja kakak kedua. Oh, jadi begitu. Oke. Aduh, Guru. Mana aku, Guru? Wiu, Guru. Aduh, rasain ente. Dia bisa sihir, Guru. Perlu ente-ente tahu, aneh jin Mustafa dari Timur Tengah. Mana sih si Om? Jam segini belum pulang. Mana Jun waktunya pulang sekolah lagi? Itu si Om. Om, sedang ngapain? Si bos, ini loh bos, lagi ada manusia-manusia aneh itu nantangin aneh bos. Ini kan Big Tong. Loh, si bos kenal? Ya kenal lah om, mereka itu kan idola Jun waktu kecil. Amin. Piye toh cing, bisa amit-amit guru, piye. Kamu sute lo. Sambuh wih, ben sakarpe. Maafkan keusilan Om Jin ya, Guru. Dia suka usil sama orang lewat. Amit. Tidak apa-apa, Jun. Maafin Ane juga, Guru. Ane tidak sengaja. Ya udah, Guru. Mampir ke rumahnya si Jun aja. Terima kasih, Jun. Kita harus segera melakukan perjalanan ke barat. Oh, jadi begitu, Guru. Baiklah kalau begitu. Hati-hati, Guru. Di depan masih banyak rintangan-rintangan yang menghadang. Baik, terima kasih. Kami melanjutkan perjalanan dulu. Amit. Ayo Om Jin, pulang. Om Jun capek nih. Keluarin dong karpetnya. Oh, baiklah bos. Kok banner kumuh sih Om Jin? Karpetnya mana? Maaf bos, karpetnya lagi di laundry. Adanya ya. Mari. Kamu mau lari kemana kamu, Cil? Akan aku bawa ke gunung, diserahin sama raja. Ha. Aduh, udah celaka nih. Dan kamu, Cil, perlu kasih pelajaran ini. Sudahlah, Son. Jangan kejar-kejar aku lagi. Aku sudah tobat. Nah, kamu. Bus. Aduh, kentung di mana nih? Tung, kentung. Tolong. Ada apa, Cil? Ini, Tung. Saya ditangkap Sontol.
serahkan padaku, biar aku hanguskan. Wah. Hah. Kok gak ada apinya tuh? Aduh, Cil. Belum aku isi gas, Cil. Coba sekali lagi. Apaan ini? Makhluk apa kalian? Nantalin ya ente. Gue penyet kalian. Eh, Kong, ini siapa? Kok kayak pernah lihat? Mana aku tahu. Kami dari timur perjalanan ke barat. Maaf, kami tidak akan mengganggu kalian. Oh, ini rombongan Kerasakti itu ya? Iya, paman kecil. Kamu kok tahu, Cil? Aku sering lihat di TV sama Mbak Yol. Baiklah, kami akan meneruskan perjalanan. Apa di perjalanan sebelumnya tadi banyak menemukan rintangan, Guru? Banyak, sangat banyak. Tapi kami bisa melewati dengan mudah. Dari zaman Angling Darmo sampai di eramu, kami bisa melewatinya. Perjalanan kamu di era selanjutnya pasti banyak rintangan. Kamu tidak akan bisa melewatinya. Benarkah? Di era selanjutnya kamu harus lebih berhati-hati. Oke? Ya udah, aku pergi dulu. Ayo tuh. Inikah zaman paling modern? Saya rasa di zaman seperti ini tidak ada siluman, Guru. Ya, orangnya baik-baik, Guru. Wah, pasti makanannya banyak, Guru. Guru, gimana kalau kita istirahat dulu di situ? Baiklah, kita beristirahat di Minang Permai 3. Ayo. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Gini, Paman, apakah ini benar penginapan? Benar, Pak. Ini adalah Hotel Minang Permai 3, menyediakan kamar yang bersih dan tempat parkir yang luas. Berarti bisa digunakan tempat parkir kuda ya, Paman? Jangankan kuda, beberapa bis saja cukup. Hotel Minang Permai 3, beralamatkan di Jalan Pramuka nomor 31, Telang Sidoarjo, Pacitan, atau sebelum loket pembayaran masuk Parai Telang Ria, Pacitan. Menyediakan ruang kamar yang bersih dan area parkir yang luas, sehingga menambah kenyamanan istirahat Anda. Percayakan penginapan Anda di Pacitan hanya di Hotel Minang Permai 3. Sepertinya saya mencium bau siluman, Guru. Gimana mereka? Wah, inikah siluman zaman sekarang? Memang tantangan ini sungguh sangat berat. Aku tidak bisa melawannya, Guru. Bodoh, aku yo. Masuk, bosku. Bor. Emang ini mau kemana? Koyo tenang, koyo impen. Bruh. Amit, Mas.
Gak bisa tercapai cita-cita kamu. Saya ditanggap contoh. Salam kopi. Salam kopi. Jangan nanti abrak. Bapak, tolong pak. Pria kali itu kak. Cuh. Siapa pak? Balen ini. Oh iya iya. Siapa mas? Balen ini. Apa? Iya, orangnya baik. Ciyo guru, yang penting ojo jatuh-jatuh, sanjo guru.